Kabar, hai, harus gitu semua ya, diam ya, oke, okay. Oke, okay. Udah boleh gerak, udah boleh. Udah boleh gerak, tap, 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 aduh, tap, tuh, kena, tap, tap, dah, gerak semua, tap, Luan. Bapak yang diam, dah, semua gerak, Bapak yang diam, sini semua kumpul, Bapak belum di tap jadi nggak boleh gerak. Saya ngapain? Ngomong, tapi jangan gerak. Saya ngomong, tapi itu mereka nggak mau, tuh, mereka masih gitu kok, tuh, tuh. Susah pak, tapi, ini lebar. Tapi ini keren banget, sumpah saya tadi ngeliat dari sana kayak melihat pertunjukan-pertunjukan di gedung kesenian gitu. Ini luar biasa banget loh, ini adalah Marlupi Dance ya. Marlupi Dance, Marlupi Academy. Marlupi Academy. Ya ini saya kenalin dulu ya, ini adalah pokoknya om sebutin namanya tunjuk jari. Oke, Rebecca, Freya, Ilona, Charlotte, Charlotte, Alia, Rara, Eva. Oh, ini Charlotte. Charlotte, oke.
Iya, luar biasa. Ih, lucu-lucu, cantik-cantik. Boleh di air kerasin bawa pulang ke rumah? Jangan, ya, Pak. Enggak boleh. Ini pasti belajar. Kamu belajar dari umur berapa? Aku belajar dari umur 2,5 tahun. Dari 2,5 tahun? Dari dulu sekarang umur berapa? Sekarang umur 11. Pantesan jago kayak begini. Kak Cika dulu 2,5 tahun masih jual tahu bulat. Sekarang bisa apa sih? Apa? Bisa gini, Cika. Ya, Alhamdulillah. Masih dagang, Pak. Masih dagang. Nggak berubah dong. Iya, Pak. Oke. Ini barusan ngapain? Jungkir balik, Pak. Maksudnya ngapain? Temanya apa? Itu ceritanya seperti yang sekarang ini kan banyak pembulian. Banyak pembulian, ya. Nah, jadi itu dia pikir aku itu sombong. Padahal ya menurut aku biasa aja. Dia pikir kamu sombong, iya, padahal kamu? Biasa aja. Oh, dia sama... pikir kamu sombong, padahal yang sombong Om Deddy, ya. Banyak orang gitu, orang. Tapi gak apa-apa, orang tuh banyak yang mikir, Deddy Corbusier tuh sombong, padahal bener ya. Oke. Terus akhirnya kamu deketin gitu? Iya. Sebetulnya juga nggak boleh seperti itu. Semua harus berteman. Ya, ya, ya. Emang kalau setiap lagi nari harus bercerita ya tariannya? Ya, terkadang harus juga. Oh gitu. Terus kalau idenya ceritanya biasanya dari kalian sendiri apa dari pelatih? Dari pelatih. Kalian ikut ngasih masukan nggak? Nggak ya, taunya nari ya. Ini saya suka deh lihat mereka walaupun diajak ngobrol, lihat tuh posisinya masih sama terus deh. Kalian bisa gini nggak kayak Kak Cika? Gak bisa, ini masih ini. Ya tapi dari tadi kakinya begitu. Oh terus, iya, terus gini ya. Gak apa-apa, standby gitu, keren banget beneran. Dan mereka ini baru saja mendapatkan medali emas dari Asian Grand Prix 2017 di Hong Kong bulan Agustus. Kamu di depan. Ya kelihatan gitu, Pak. Betul sekali, Pak, saya punya catatannya, Pak. Tiga orang yang meraih medali emas adalah Pria, Ilona, Rebecca. Ya, angkat tangan. Tiga orang itu, wih, kalian dapat emas. Ria, Ilona, Rebecca. Dan satu orang meraih medali perunggu, Alexandria. Oh, ini dapat perunggu, boleh tepuk tangan. Dua orang meraih penghargaan Fontaine, yaitu ya Evania dan Alia. Yeay, tepuk tangan lagi. Dan satu orang meraih penghargaan Shansha, yaitu Raisa. Raisa. Siapa? Oh, Rara. Kok Raisa ya? Maaf, ingat Raisa. Rara. Ini tulisannya tuh, Pak. Ini Rara apa Raisa, Pak? Itu tulisannya Raisa. Nama kamu, ini tulisannya Raisa. Nama kamu apa? Oh, berarti mamenya salah kasih nama ya, ya Raisa ya. Oh, Raisa emang. Ya, panggilannya Rara kan? Oh, ya, oke. Okay. Terus tadi penghargaan apa? Shansha. Shansha. Apa itu? Ya oke, okay, itu ya tadi ya. Ya. Malu, Pak. Oh, enggak ada mikrofonnya, Cika. Oh ya, saya ambil dulu ya. Oke, okay, jadi apa sih itu? Atau kamu yang nerangin deh. Apa sih Shansha tuh? Kayak merek yang buat jual-jual ya. Oke. Jadi dari brand terus ngadain tandingan gitu misalnya. Yeah. Iya, kayak support. Oh, oke, okay, jadi support. Oke, okay, luar biasa. Ini ngapain? Biar cantik. Nanti kepleset. Kamu udah kepleset. Nah, nanti oper-oper aja. Kak Cika juga mau ikut ya? Ya. Oke, coba Kak Cika di depan. Plie. Plie itu apa, Pak? Plie itu pie gitu. Enggak, itu apa sih? Contohin, coba. Plie, coba ajarin Kak Cika. Plie. Tuh, plie. Oh, kakinya gimana? Gini. Terus? Plie. Oh, gini plie. Plie. Oke. Okay. Plie. Coba plie. Oke, lanjut. Salto 8 kali ke depan. Pak, Bapak kan mengajarin saya balerina, bukan ngajarin lumba-lumba, Pak. Ya, tapi kali ini habis ini nanti Kak Cika akan coba latihan. Sama siapa yang mau ngajarin siapa? Siapa yang mau ngajarin Kak Cika? Berdua ya. Dua, ajarin Kak Cika ya, oke. Bertiga, semua ajarin Kak Cika ya. Ajarin Kak Cika, pokoknya sampai guling-guling ya. Yang gak ada di balet juga gak apa-apa. Ya, pokoknya ajarin ini ya. Oke, tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di hitam. Iya, kembali lagi di
Hitam Putih. Saya akan mengajarkan balet kepada 4 adik-adik ini. Jadi dengarkan kakak baik-baik ya semuanya. Coba kita mulai dulu dengan plie. Ayo. Ayo satu-satu, ayo, ayo, ayo. Iya, Pak. Gaus banget sama gue. Kamu di sana, ayo. Iya, Pak. Ya, plie. Oke. Okay. Rice. Rice. Iya, saya lagi nyari. Apa nyari apa? Nasi. Rice. Tolong kalau baru ikutin yang lain. Iya, Pak. Ya, oke. Okay. Udah bisa ya? Oh, bisa, bisa. Oh, langsung. Oke. Okay. Saya lepas deh. Point. Wih, Kak Cika. Wih. Wih, luar biasa. Luar biasa. Iya, langsung ke Bentar, Pak. Kamera jangan nyorot dua gini, kelihatan sepantaran. Luar biasa. Oke, langsung ke pirouette. Iya, ayo. Ya, coba diulang ya, langsung ya. Kita coba ke Anda baru ya, coba di sini ya, di sini ya Anda. Harus pegang. Harus, oh, harus pegangan ya. Oke, okay. Pirouette. Ya. Ya. Iya, ayo silakan. Ya, angkat satu ya. Coba pelan-pelan kakaknya ajarin ya. Awas lu, awas, awas lu, awas. Pirouette. Ayo. Ya, ya. Banget. Luar biasa. Bagus ya. Bagus. Terus lagi Pak. Bagus tuh. Baik, jangan cuma apa 4 lagi. Apa lagi ya? Tombe. Cepat takut. Itu ketombe. Oh, bas basicnya dulu deh, coba ajain Kak Cika. Pengen bisa langsung nari gitu. Ya, penonton mulai ganti channel satu persatu ya. Okay. Coba ya diajarin. Ih, kakinya bisa gitu, Pak. Gimana? Begini. Bisa gimana? Bisa. Gini. Eh, jatuh. Ini luar biasa. Iya, Pak. Ya, kan kamu harus pegangan, sih. Oh, iya. Gak kelihatan. Terus? Ya. Tak seleo. Oke. Okay. Okay. Sekarang kakinya, ini tetap di sini. Ya, ini diputar ke belakang. Yang mana? Yang ini nih. Ini jempolnya nih. Ini jempol. Ya? Diputar ke belakang. Yuk. Ya, terus. Latihan. Nah, gitu kan? Gitu latihannya bener. Gitu. Sumpah bener. Ya kan? Coba. Ya, gak bisa, itu udah profesional. Yuk, langsung. Tuh. Diputar sampai ada bunyinya krak-krak-krak. Itu patah tulang, itu sama aku. Serius. Yuk, lagi. Oh, lagi? Oh, nangin yang lain. Kasih yang lain. Kasih yang lain. Coba develope. Develope. Yuk, itu CCV. Ya. Kasih. Agak kelihatan. Ngetawain kayak pada bisa aja. Coba bedanya. Coba tadi developenya coba. Iya. 1, 2, 3. Ini kayak lagi di apa, di gedung-gedung apa? Roma Italia. Roma Italia ya. Coba ini kayak di warung kaki lima ya. Ini apa ini? Mau develop, develop. Oh, kayak gini ya? Gini dulu. Oh, gini dulu. 1, 2, 3, and go. Aduh, sakit Pak, gak bisa Pak. Ingat umur. Gak bisa. Ingat umur. Coba ya. Traves. Traves, yuk. Ya, coba. Widi, Widi. Oh, mukanya jangan pada belagu ya. Ngecengin banget kesannya Pak saya. Pada gini. Coba kakinya gimana tadi Rabes? Sebelah naik. Wih. Ah, ini mah bukan Rabes. Kuda kencing ini mah. Coba ya, kita kasih Frido coba tadi Rabes ya. 1, 2, 3,
ankle. Iya. Mantul. Okay. Ya ini contoh, ini contoh rabies ya. Okay. Wah, parah, saya nggak lentur, Pak. Oh, tenang, tenang. Kita masuk ke ini aja. Ini ada, kita punya point shoes ya. Ada di sini. Udah. Oke, kasih kamu ya. Tuh ada point shoes-nya, Cika. Pada bau kaki nggak nih? Aduh. Cika, ngapain Cika? Ngambil, Pak. Cik. This is it. Thank you, Kak. You're welcome. Just more shoes. Tik, cuma tiga. Aku nggak ada. Kamu mau ikutan? Mau. Punya kamu aja. No. Gak muat, gak muat. It's mine. It's mine. Cik, kamu ngapain sih? Hey, hey. Ini kita mau ngapain nih ceritanya? Kita mau nyobain. Soalnya kan Pak, kalau ini nama, ini bukan, ini apa? Ini susah loh, ini mereka akan berdiri di ujung kakinya. Nah itu Pak, biar nekuknya enak gitu ya. Dan itu pasti latihannya susah banget, dan ikatnya juga harus keras banget, karena bahaya kalau enggak. Ada yang udah pernah kepelitek gitu enggak? Maksudnya kan kalau ini kan awal-awal susah, terus jarinya nyengsel gitu. Pernah. Siapa? Aku. Biar nggak terlalu sakit. Oh, ada warm up-nya. Ada warming up-nya. Oke. Jadi kalau sepatu ini khusus ya, nggak boleh, nggak semua balerina boleh menggunakan sepatu ini gitu, karena juga gerakannya juga kalau nggak bisa bahaya sebenarnya. Dan karena bahaya itulah makanya Cika akan mencoba ya. Center kok. Ini dong Pak. Apa? Sakit Pak. Kan nggak apa-apa, nanti saya pijit. Oh ya. Banyak yang dipakai ya. Ini ikatnya juga harus keras ya berarti ya. Oh, di pergelangan kakinya. Kalian buat dapetin yang shoes, yang point shoes ini butuh waktu berapa lama? Sampai cukup umurnya. Sampai ototnya juga ada kuat. Ototnya kuat, cukup umur. Oh. Kayak mau bikin SIM ya, cukup umur ya. Ototnya kuat dan cukup umur. Berarti kalau yang belum bisa nggak cukup umur ya? Bisa. Oke. Okay. Oh iya. Yuk sini, ngadepnya ke situ. Ngadep situ. Coba gimana, coba. Tentang. Widih! Widih! Cik, yang mau kalah anak kecil, ayo. Ah, gak apa-apa, saya kalah aja. Itu kan berdirinya gini kan. Eh, kamu ini dong, apa, merubah pola pikir mereka yang lihat itu. Mereka pakai point shoes, kamu pakai high heels, coba. Nanti semua balerina akan coba pakai high heels, ayolah. Bentar, oh ini gak apa-apa, ada ujungnya nih. Satu, dua, tiga. Kok gue kayak tenyong ya? Kayak balerina. Kaku banget. Ih sakit Pak. Hah? Sakit. Iyalah. Kamu dari tadi masih begini. Coba kamu di depan sini coba. Sekarang Pak. Oh ya. Satu, dua, tiga. Sekarang nari pakai ini. Mau lagu apa? Let it go. Present. Mau Indonesia, mau Inggris, mau apa? Kayak tukang kaset CD bajakan saya ya. Bisa nggak? Tapi bisa nggak? Bisa. Yuk, kasih lagu aja. Nggak usah pakai. Udah. Tahu lagunya. Coba kita lihat. Teng tong. That's amazing. Oh. Wow. Keren banget. Oke, cek, diam di sana. Begitu ini saya angkat langsung lari ke depan ya.
Ini lomba lari si bapak. Oke, ini keren banget, luar biasa. Kamu latihan dari umur berapa? Aku di Manupi dari umur 6 tahun. Dari? 6 tahun. 6 tahun, sekarang umur berapa? 10. Kamu? Aku belajar di Manupi dari 4 tahun. Sekarang umur berapa? 8 tahun. 8 tahun, berarti paling lama kamu ya? Luar biasa, oke. Keren ya cewek-cewek ini bisa balet. Saya juga kan kalau misalkan jadi cewek tuh kepengennya jadi balerina gitu, Pak, biar cantik gitu. Cowok juga ada yang bisa balet loh, jangan salah. Oh, masa? Gak mungkin. Ih, maksud cowok balet. Bener? Bener, gak gitu. Oh, ini cowok. Cowok tapi balet. Kita lihat. Mana? Ini cowok ada cowok bisa balet. Dan pasti bukan saya, tapi beneran. Kalau wanita kan penari balet udah biasa. Ini kita juga punya cowok, tapi penari balet. Ya. Mana? Kita kasih lihat dulu videonya. Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata balerina? Apakah langsung terbayang bahwa seorang penari balet adalah perempuan? Di berbagai belahan dunia, para penari balet mungkin memang lebih didominasi oleh kaum hawa dibandingkan dengan laki-laki. Banyak berbagai macam pendapat ataupun pandangan orang lain yang membuat tarian ini diidentikan dengan perempuan. Tapi berbeda dengan Michael Halim. Ia adalah salah satu contoh penari balet pria di Indonesia yang sukses meraih penghargaan. Namun bagaimana dengan Michael Halim? Michael Halim adalah salah satu contoh penari balet pria di Indonesia yang sukses meraih penghargaan bergengsi di tingkat internasional. Michael Halim sukses menjadi penari balet pria pertama yang berhasil meraih penghargaan Solo Shield dari Royal Academy of Dance di London, Inggris pada tahun 2012. Tadi kita sudah lihat persembahan dari Michael Halim. Dan Michael Halimnya ada di samping saya. Dia adalah penari balet pria pertama di Indonesia yang meraih Solo Shield Award dari Royal Academy of Dance di London pada tahun 2012. 2011. Oh, 2011. Itu apa, pertandingan kah atau apa? Solo Shield itu semacam ujian. Jadi ujian tertinggi dari Royal Academy of Dance. Persyaratannya itu harus lulus advance tuh dengan nilai minimal 75.
Oke, okay, baru bisa ikut itu. Betul. Dan di Indonesia cuma kamu yang ikut? Untuk pria cuma saya aja, tapi kurang lebih ada 8, baru ada 8 orang dari Indonesia yang itu semuanya tentang balet? Yes. Semua tentang balet. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kamu nih udah belajar dari usia berapa? Dari 12 tahun. Dari 12 tahun. Mm-hmm. Itu tadi pertanyaan yang menarik, kenapa ke balet? Awalnya sih disuruh orang tua. Awalnya disuruh orang tua? Iya. Yeah. Kok bisa disuruh orang tua balet? Karena ada waktu itu asma. Jadi disuruh cari kegiatan, terus mama saya ngajuin ke balet. Kenapa nggak renang gitu? Atau... Oh, udah pernah renang tapi nggak berhasil sih. Maksudnya masih tetap sakit gitu, masih tetap asma. Masih tetap asma. Hmm. Emang kenapa balet dengan asma? Oh, kurang tahu sih. Tapi semenjak ikut balet tuh lumayan berkurang. Oh, awalnya gara-gara asma berarti. Iya. Lalu terus makin suka atau? Iya, lama-lama ikut. Pertama kan ikut-ikut aja. Terus lama-lama ya makin suka juga. Makin suka. Kamu nggak pernah dikata-katain teman-teman kamu cowok ikut balet? Hmm, kan masih ada sih omongan seperti itu banyak banget. Tapi kayaknya di lingkungan balet saya, guru saya Miss Rita support banget sih. Guru-guru teman-teman pada support juga. Jadi ya udah gitu. Jadi ya udah ya. Itu buktinya udah terbukti juga. Iya, ya. Betul. Udah terbukti juga. Terus pernah ikut pertandingan apa aja? Prestasinya? Pernah dapat scholarship untuk ikut summer school di Sydney tahun 2008, tahun 2009-nya ke London ikut kejuaraan Phyllis Bedells. 2010 jadi semifinalis JNE di Singapura, JNE competition ballet. Terus baru 2014 kemarin diundang ke Malaysia untuk nari di sana. Untuk nari di sana? Iya. Oke, oke, oke. Nah, saya dengar tadi katanya pengen berhenti. Mm-mm. Dari ballet. Pernah sempat. Kenapa? Karena ballet itu gimana ya, susah banget sih. Terus kayak mesti work hard banget kalau mau jadi bagus. Dan waktu itu kayak mungkin udah kayak jenuh juga. Jadi sempat pengen berhenti. Kapan? Di tahun 2009 atau 2010 mungkin. Oke. Tapi akhirnya kenapa bisa lanjut lagi? Ya akhirnya kayaknya sempat berhenti sih, mungkin semingguan gitu. Terus seminggu mah gak berhenti lah ya. Akhirnya kita diobrolin lagi, terus ya udah kita sharing sama guru saya juga. Ya udah akhirnya join lagi, terus makin lama makin di sini makin banyak motivasinya untuk terus nari. Oke. Nah, kamu maksudnya sekarang kerjanya apa? Sekarang saya jadi penari di Indonesia Dance Company. Dan juga masih mengajar di Marlupi Dance Academy. Oh, ngajar. Yes. Juga. Oke. Okay. Jadi memang sekarang sebagai dancer profesional gitu. Oke, okay. Kuliah IT. Kuliahnya IT. Tapi enggak udah selesai. Udah selesai. Tapi enggak kerja di situ. Enggak, paling kalau ada job freelance sih, mungkin website gitu-gitu aja. Malah sekarang pekerjaannya hobinya dijadikan pekerjaan. Iya, betul. That's actually good, right? Iya. Kan yang paling nikmat itu kan kalau punya hobi, terus hobinya menghasilkan uang jadi pekerjaan gitu ya. Jadi kayak gak ngerasa kerja gitu kan? Yes. Iya. Very interesting loh. Terus katanya bisa dance hip-hop juga? Iya, belajar juga. Wih, bisa nari berapa macam? Hip-hop, ballet? Hip-hop, ballet, jazz, dangdut? Kontemporer. Dangdut. Apa tempo? Kontemporer. Oh, kontemporer. Terus kalau misalkan jadi balet buat cewek aja kan kadang suka susah banget sampai cedera lah apa. Kalau buat cowok gitu untuk menjadi seorang kalau cowok balerina juga manggilnya atau balereno, balerano. Biasanya mungkin ballet boy sih, kalau enggak ya male dancer biasanya. Oh gitu. Susah enggak? Sama sih susah. Cuma kalau cewek mungkin lebih karena dia pakai sepatu pointe shoes itu. Iya, ini Pak. Enggak, kalau cowok enggak. Kalau cowok lebih ke muter, loncat sama lifting. Lifting cewek-cewek. Oh, ngangkat gitu ya? Iya, betul. Oh, kalau cowok enggak pakai yang pointe shoes. Enggak. Memang alirannya beda begitu. Oh, pakai rok enggak? Kok enggak pakai yang itu? Enggak dong. Oh, itu enggak. Kan cewek aja. Kirain kalau banget sama gitu. Enggak. Berarti memang bisa pasangan gitu ya. Yes, betul. Oh, oke. Okay. Ya berarti kayak kayak tango kayak yeah, apa yeah. Gitu. Ya, oh, I see. Oke. Okay. Tadi bisa jazz, bisa hip hop, ballet. Memang belajar semua berarti. Iya, belajar. Ya. Jadi waktu pertama kali belajar di usia 12 tahun itu di mana belajarnya? Di Marlupi Dance Academy. Oh, sama di Marlupi Dance Academy. Itu ada cowoknya juga banyak? Enggak ada, saya aja. Oh, kamu sendirian? Serius? Kamu paling ganteng dong? Iya. Iya. Karena yang lain cewek-cewek. Ada yang mau nemenin gak nih cowok-cowok? Masuk situ. Nyobain loh buat melenturkan badan. Gitu. Melenturkan badan, terus badan jadi bagus. Iya, badan bagus. Umur berapa sekarang?
25. 25 tahun. Nah, itu enggak ada cowoknya sama sekali, kamu enggak aneh gitu? Enggak sih, mungkin karena udah lihat di luar negeri tuh banyak banget nari cowok dan mereka yang benar-benar cowok gitu loh. Maksudnya jadi yang gimana itu? Bukan ke cewek-cewekan. Jadi memang ada part cowok. Tuh, oh, cowok ya. Cowok ya cowok. Cowok ya cowok. Beda gerakannya ya dengan cewek. Ya, kalau mau ikut dance, mau ikut ballet dan sebagainya, cowok ya enggak apa-apa gitu. Tapi jangan kebawa-bawa cewek gitu ya. Nanti kena KPI kalau kebawa-bawa cewek. Oh, ini cowoknya benar cowok gitu ya. Ya. Oke. Nah, tapi malah ya, maksud saya gini, kamu gak merasa risih gitu ya? Ini cewek semua, kamar gantinya gimana? Ya gantian aja sih. Oh gantian, jadi mereka nunggu gegar kamu doang sendiri gitu? Tapi jarang sih kalau gitu, paling ke toilet kan, gantian di toilet. Ada toilet cowoknya gak? Enggak. Enggak ada toilet cowoknya? Jadi kamu... Ya maksudnya nyampur aja gitu. Toiletnya nyampur pak, cewek cowok. Iya tapi kan dia bingung dong, pasti kan. Terus kalau misalnya kan cewek-cewek semua gitu, misalnya lagi oh ganti stocking atau benerin baju gitu, kamu gimana nanti? Ya udah, ikutan? Ya enggak, lihat aja paling. Oh. Maksudnya kalau ganti baju tuh ya enggak dilihat, mereka datang udah dengan kostumnya mereka. Udah, gitu. Oh gara-gara kamu lihat aja, ntar langsung pada pengen masuk ini. Kalau saya kering, misalnya kasih peniti yang ngeliat, nggak apa-apa kalau cowok gitu ngeliat ya masih normal lah. Iya, kalau udah bantuin tuh ya biasanya, sini saya bantuin. Nah, itu ya kerja di wardrobe nanti ya. Okay. Nah kamu sekarang ngajar di Marlupi itu ngajar? Ya. Muridnya ada yang cowok? Ada tapi di hip hop. Nggak di ballet? Enggak. Berarti selama, kamu tadi di umur berapa? 12. Berarti selama 13 tahun tuh nggak ada yang murid cowok ballet? Ada sih tapi pada keluar, pada stop. Ganti. Berapa lama biasanya? Beda-beda sih. Sekarang sih udah ada, tapi di cabang lain di Marlupi dan juga udah ada. Yang balletnya? Iya, tapi masih pada kecil. Oh masih pada kecil. Berarti kamu yang paling lama ya? Iya, sementara ini. Luar biasa. Keren. Nah, terus mereka itu yang ikut itu biasanya berhenti itu kenapa? Banyak sih, ada yang mungkin ditentang sama orang tua. Atau mungkin ya kayak mungkin bukan passionnya di sana. Atau mungkin malu sama teman-teman juga, kadang kan suka diledek kalau balet. Kamu udah punya pacar? Belum. Oh, belum. Kan perempuan semua di situ. Iya. Iya, jangan-jangan playboy ya kamu ya di situ. Belum punya pacar? Belum. Oh, enggak pengin punya pacar. Pengen nanti. Nanti itu kapan? Belum tahu. Pembalet juga? Enggak mesti. Oh enggak harus. Oh ya, ya. Keren. Mau tahu tadi katanya bisa hip hop, bisa macam-macam. Boleh dicoba enggak? Oke. Okay. Coba ya. Kita udah nyiapin lagu loh ya. Kita ada 5 lagu, mereka harus dia harus ngedance sesuai dengan lagu yang udah kita siapkan. Lagunya lagu internal. Ini laler apa sih? Nah, saya anggap aja gak ada ya. Itu lalernya lagi balet. Sung. Bukan, saya lagi ngomong tadi dia terbang. Kalau masuk hap gitu kan gak lucu nanti kan. Jadi kita udah nyiapin 5 lagu. Ini lagu-lagu internasional lah. Pokoknya dia pasti bisa. Dia mengikuti gaya lagu tersebut. Yuk, udah kita mix lagunya ya. Setiap kali lagu berubah, Anda langsung berubah. Oke. Oke, siap. Ready. And go. When your legs don't work like they used to.
Jago loh. Yang paling susah yang mana? Goyang duma. Tapi tadi tariannya jadi mahal gitu. Oke. Keren loh. Dangdut tapi mahal gitu tariannya. Keren loh, gila. Bisa diputar satu album nggak itu tadi? Biar lanjut gitu. Belum pernah nari gitu dengan lagu goyang duma? Belum. Oh, belum pernah ya. Kenapa susahnya? Apa ya, nggak biasa aja kali. Oh, cuma nggak cocok. cocok tapi kayak tadi. Kan jadi bagus sambil balet tapi sambil gitu. Ah, itu kan baru. Coba dengerin goyang dumang 3 hari juga jadi alay juga nanti kok. Jangan sampai. Cocok kok. Udah bagus tapi keren. Terima kasih untuk taruh lo. Keren. Udah, mereka semua terhibur tadi ya. Ya. Sama goyang dumang ya kan? Iya. Tapi keren. Oke, mungkin Michael ada pesan nih buat pria-pria di luar sana yang mungkin masih malu kalau pengen ikut balet gitu, tapi mereka pingin gitu. Tarik napas. Ya kalau memang suka dan mau nekunin di balet ya boleh aja, tapi gimana ya, balet itu susah, tapi kalau mau berusaha pasti bisa sih. Jangan dengerin omongan orang-orang yang jelek, keep stay positive thinking aja. Wah, keren banget, luar biasa banget. Terima kasih banyak, Michael. Sukses selalu ya. Dan ini kan pasti membawa nama Indonesia kan? Yeah. Bawa nama Indonesia sampai keluar dan satu-satunya di Indonesia. Jadi kita harus menghargai karena ini adalah anak bangsa kita yang patut kita hargai. Thank you, luar biasa. Thank you ya. Oke, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tanpa kita sadari bahwa manusia itu hidup selalu dalam sebuah pakem yang ada. Dan pakem ini menjadi sebuah otoritas sendiri yang terlihat tidak bisa dirubah. Jadi kalau 1 ditambah 1 pasti sama dengan 2. Kalau maju itu ya harus ke depan. Kalau mundur, harus ke belakang. Kalau sukses itu harus kaya. Kalau hidup, pasti mati. But it makes sense. And it's very makes sense. Seperti tadi saya katakan, kalau maju itu ya harus ke depan. Karena tidak ada yang namanya maju itu ke belakang. Tapi uniknya menjadi manusia adalah ketika pakem-pakem tersebut bisa dirubah. Karena manusia diberikan sesuatu oleh Tuhan yang disebut daya khayal dan daya berpikir. Dan kadang-kadang manusia lupa menggunakan hal tersebut. Dan membuat dirinya tidak ada bedanya dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Daya khayal dan daya berpikir. Terkadang maju itu tidak perlu ke depan. Terkadang maju itu bisa diam di tempat. Terkadang 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Karena situasi bisa berubah di dalam pasar yang ada. Dan pakem-pakem ini masuk ke dalam diri manusia, membuat hal-hal yang harus kita lakukan kalau pria itu tidak memasak, kalau wanita itu menidurkan anaknya, kalau kerja yang menarik itu adalah kerja menghasilkan banyak uang. Jadi kita lupa akan hal-hal di luar pakem tersebut. Tapi lucunya, sering saya katakan bahwa ternyata koki-koki kelas dunia itu adalah pria. Jadi sekarang tidak lagi ada kata-kata wanita itu memasak. Apa yang salah di sini? Yang salah di sini adalah ketika manusia dalam hidupnya mengikuti stereotip yang ada, pakem-pakem yang ada, sehingga mereka tidak bisa maju dan mereka menjadi satu dengan sama rata dengan makhluk-makhluk manusia lainnya. Di sanalah ketika Anda tidak bisa maju. Di sanalah ketika Anda diam di tempat dan tidak tahu bagaimana bergerak karena Anda berada di satu di antara banyak orang yang melakukan hal yang sama. You have no differences. Anda tidak berbeda. Salah satu kunci untuk maju adalah ketika Anda keluar dari lingkungan tersebut, membuang pola pikir yang lama, membuka pakem-pakem yang ada, dan merasa bahwa manusia hakikinya adalah bisa berubah. Hakikinya adalah bisa menjadi unik dan berbeda.
So from now on, we need to think. Maybe to be success, we have to be unique and different. Inilah hitam putih.